Benda Langit di Malam Hari, episode 46 untuk teman-teman kelas 2. Wulan, tidak terasa ya kita bersepeda cukup lama, dan sekarang sudah sampai dekat rumah. Wah iya kak, karena bersepeda sangat seru, Wulan jadi lupa waktu. Hahaha. Kalau begitu, ayo kita pulang. Oke, Kak. Wulan, kita sapa teman-teman dulu yuk. Selamat pagi, teman-teman. Aku Wulan. Halo, adik-adik. Aku Kak Bima. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat terus ya. Tapi ingat ya, kalau mau sehat, kalian harus rajin olahraga, teman-teman. Contohnya, bersepeda seperti kita tadi. Betul itu adik-adik. Oh ya kak, kemarin kita kan sudah belajar mengenal siang dan malam. Hari ini kita akan belajar apa kak? Sebelum kakak kasih tahu kita akan belajar apa, sebaiknya kita berdoa dulu yuk. Ayo kak, teman-teman kita berdoa dulu sebelum memulai aktivitas belajar kita hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk Kak Bima, kita masuk ke dalam. Wulan, kamu tahu tidak sekarang hari apa dan tanggal berapa? Sekarang hari apa dan tanggal berapa ya, teman-teman? Betul sekali. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, Kak Bima. Wah, kalian hebat. Wulan dan teman-teman di rumah, kita sama-sama membaca 5 kata ini yuk. Siap ya, Wulan dan teman-teman. Mahu. Banyak. Saja. Iya. Tapi. Hebat. Semua katanya dibaca dengan baik dan benar. Iya kak. Kalau teman-teman di rumah bagaimana? Semoga tadi ikut membaca dengan lantang ya. Jadi hari ini kita akan belajar apa Kak Bima? Hari ini kita akan belajar tentang benda langit di malam hari. Itu bulan dan bintang kan kak? Iya, betul Wulan. Yang besar itu adalah bulan, dan yang kemerlap ini adalah bintang. Keduanya adalah benda langit di malam hari. Ini adalah bulan. Ini adalah bintang. Keduanya adalah benda langit di malam hari. Wah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bulan dan bintang. Aku jadi makin semangat untuk belajar nih. Menggambar bulan ini, kita buat garis melengkung. Kemudian, tambahkan garis melengkung lagi di sampingnya. Teman-teman, ikut menggambar bulan yuk. Wah, sudah jadi. Mudah sekali ya menggambar bulan, teman-teman. Nah, sekarang kita menggambar bintang yuk. Untuk menggambar bintang, kita buat garis miring seperti ini. Kemudian, tambahkan garis di arah sampingnya. Tarik garis ke arah kiri, beri garis lurus melewati ini, dan tutup garis ke titik semula. Kita coba juga ya, teman-teman.
Wah, sudah jadi. Ini bulan dan bintang di malam hari. Kalian hebat. Setelah menggambar tadi, Wulan jadi pengen tahu, Kak. Jadi, apa sih bulan dan bintang itu? Kakak jelaskan ya, Wulan dan adik-adik di rumah. Jadi, bulan adalah sebuah bola batu raksasa yang mengelilingi bumi. Sedangkan, bintang adalah bola gas yang bersinar seperti matahari. Oh iya ya, berarti bulan dan bintang itu sebenarnya bola yang berputar ya, Kak? Iya, betul sekali, Wulan. Oh ya, kamu tahu tidak kalau bulan itu adalah sahabat bumi? Karena bulan satu-satunya satelit alami yang dimiliki bumi loh. Oh ya? Wah, Wulan baru tahu, Kak. Teman-teman bagaimana? Apakah penjelasan dari Kak Bima membuat teman-teman jadi tahu tentang bulan dan bintang? Wah, ternyata banyak yang baru tahu juga ya. Nah, Kak Bima punya cerita seru nih. Wulan dan teman-teman di rumah sudah siap menyimak cerita ini belum? Cerita apa, Kak, judulnya? Judulnya, Kemana Arah Selatan? Wah, kemana itu, Kak? Penasaran kan? Ayo kita simak bersama. Kemana arah selatan? Brrr, musim gugur telah tiba. Angin dingin berembus sangat kencang. Sudah waktunya para kenari biru terbang ke selatan. Di sana udara lebih hangat. Ini pengalaman pertama kenari kecil terbang jauh. Mereka harus terbang setelah matahari terbenam. Bagaimana kalau dia terpisah dari kawanan? Kata induk kenari biru, tidak usah khawatir. Ikuti saja aba-aba pemimpin kawanan. Pasti mereka akan terus bersama. Induk kenari biru juga mengajarkan sebuah lagu untuk memandu perjalanan. Kenari kecil lega, dia masih bisa bermain-main. Tiba saatnya berangkat. Kenari kecil terbang di dekat induknya. Hei, apa itu? Kenari kecil berbelok dan mengejar. Induknya segera memanggil. Hampir saja dia tertinggal. Mereka melanjutkan perjalanan. Hei, apa itu? Buah beri itu tampak lezat. Induk kenari sedang bercericip dengan kakak-kakak kenari kecil. Kalau begitu, kenari kecil bisa sebentar saja. Kenari biru kecil menukik. Buah beri ini sangat nikmat dan masih banyak di balik rumpun. Sungguh menyenangkan karena kenari kecil tidak perlu berebut dengan kakak-kakaknya. Setelah kenyang, dia menengadah. Oh, kemana mereka? Bagaimana kenari kecil menyusul mereka? Oh iya, ada lagu yang diajarkan induk kenari biru. Kenari kecil berusaha mengingatnya. Kita pergi ke selatan, tempat penuh kehangatan. Ingat dalam perjalanan, matahari terbenam tetap di kiri atau kanan. Aduh, kenari kecil lupa. Kiri, kanan, kemana arah selatan? Matahari terbenam harus di kiri atau kanan. Namun, semburat jingga sudah menghilang. Padahal, dia belum ingat akhir bait lagu itu. Duh, lelahnya. Biar angin saja yang membawanya melayang. Oh ya, lagu panduan itu belum selesai. Masih ada satu bait lagi. Apa itu di sana? Siapa tahu, di sana dia bisa melihat keluarga besarnya. Embusan angin mereda. Terang sekali tempat ini. Pasti ini yang namanya kota. Kenari kecil terus berusaha mengingat lagu panduan itu. Hore, dia ingat. Saat malam menjelang, cari beruang kecil yang terang. Jauhi ekornya nan cemerlang. Kepakan sayap, teruslah terbang. Kenari kecil harus mencari si beruang kecil di langit. Lalu terbang menjauhi ujung ekor beruang kecil itu. Oh, silau sekali. Kenari kecil
tidak bisa melihat beruang kecil. Bahkan, tidak ada apa-apa di langit. Di mana si beruang kecil? Kemana arah selatan? Aduh, dia tidak akan lagi bertemu induknya. Dia juga akan membeku di sini. Mungkin di tengah dedaunan lebih hangat. Tiba-tiba terdengar suara berkeresak dari atas. Apa itu? Angin? Burung lain? Atau ular? Ternyata hanya angin. Apa itu di sela dedaunan? Itu si beruang kecil. Sekarang, dia hanya perlu menjauhi ujung ekor si beruang kecil. Kenari kecil mengepakkan sayap kuat-kuat. Dia pasti bisa menyusul keluarga besarnya. Dengar, itu cericip yang sangat dia kenal. Itu kawanannya. Kawanan kenari biru terus terbang sambil bernyanyi. Kita pergi ke selatan. Tempat penuh kehangatan. Jaga matahari terbenam, tetap di sebelah kanan. Saat malam menjelang, cari beruang kecil yang terang. Jauhi ekornya nan cemerlang. Kepakan sayap, teruslah terbang. Sekarang kita sudah tahu cerita kemana arah selatan, teman-teman. Coba Kak Bima kasih pertanyaan tentang cerita tadi ya. Oke Kak Bima, teman-teman kita jawab sama-sama yuk. Mengapa kenari biru terpisah dari keluarganya? Karena kenari biru memakan buah beri yang tampak lesat di balik rumpun. Betul. Bagaimana cara kenari biru bertemu kembali dengan keluarganya? Dengan cara mengingat lagu dari induk kenari biru untuk memandu perjalanan. Hebat! Yeay, benar. Oh iya, apakah teman-teman punya pengalaman terpisah dari keluarga saat berjalan-jalan? Yang penting kita harus selalu berhati-hati ya, kemanapun kita pergi. Nah, sekarang kita akan berlatih kosakata baru ya, berdasarkan cerita kemana arah selatan tadi, teman-teman. Pilihan katanya adalah silau, matahari, menukik, dan melayang. Pertanyaan nomor 1. Angin membawa kenari terbang titik-titik. Kira-kira apa ya jawabannya? Benar, jawabannya adalah melayang. Kenari sedang terbang melayang di langit. Lanjut ya, pertanyaan nomor 2. Kenari biru kecil titik-titik. Ayo, apa jawabannya ya? Betul, kenari biru kecil menukik karena hendak memakan buah beri. Oke, pertanyaan nomor 3 ya. Titik-titik terbenam di sebelah kanan. Apa ya? Betul, teman-teman. Matahari. Dalam lagu induk kenari, matahari terbenam di sebelah kanan. Pertanyaan terakhir. Titik-titik sekali, kenari kecil tidak bisa melihat beruang kecil. Hebat! Jawabannya adalah silau. Kenari kecil tersesat di kota yang sangat silau hingga dia tidak bisa melihat beruang kecil. Wulan, sekarang kita belajar tentang jarak ya. Jarak antara bumi dan bulan. Tapi, sebelum kita belajar tentang jarak bumi dan bulan, kita akan belajar tentang satuan ukuran panjang dalam matematika. Sekarang, kamu ikuti Kak Bima ya, Wulan. Dan kalau adik-adik di rumah mau mencatat di buku catatan, juga boleh ya. Oke, Kak.
1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, mudah kan Wulan? Iya, mudah Kak. Teman-teman di rumah sudah mencatat kan yang baru saja diucapkan Kak Bima tentang satuan ukuran panjang? Ya, kalian semua hebat adik-adik. Nah, sekarang kakak akan kasih tahu ke Wulan dan adik-adik semua tentang jarak bumi dan bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Bulan bersama bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Berapa ya jarak bulan dari bumi? Ketika mengelilingi bumi, jarak bulan ke bumi selalu berubah-ubah. Jarak terjauh bumi dan bulan adalah 405.000 km. Jarak terdekat bumi dan bulan adalah 360.000 km. Wah, jauh juga ya jaraknya. Wah, ternyata jauh juga ya, Kak, jarak antara bumi dan bulan. Bagaimana teman-teman mendengar jarak bumi dan bulan yang sangat jauh? Kalian sudah siap belum, teman-teman? Latihan ini juga ada di buku kerja kalian ya, adik-adik. Sepertinya aku tahu kita harus melakukan apa, teman-teman. Kalian cukup menghitung sesuai dengan yang Kak Bima jelaskan tadi tentang urutan satuan ukuran panjang. Kalian juga ikut mencatat, kan? Sepertinya mudah ya, teman-teman. Ayo kita jawab sama-sama. Pertanyaan pertama, sebuah meteor bergerak mendekati bumi. Setelah diukur, jaraknya 7.000 meter di atas langit bumi. Berapa kilometer jarak meteor tersebut? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 7 kilometer. Lanjut pertanyaan kedua ya. Sebuah kembang api dilemparkan pada perayaan tahun baru di Yogyakarta. Letusan kembang api tersebut mencapai ketinggian 2 km. Berapa meter ketinggian kembang api tersebut? Hebat! Jawabannya adalah 2.000 meter. 11 km sama dengan titik-titik meter. Pertanyaan terakhir ini, apa jawabannya adik-adik? Betul, 11 km sama dengan 11.000 meter. Hebat, jawaban teman-teman benar semua. Jangan lupa ditulis jawabannya ya. Wulan, menurut kamu apakah masuk akal bila hasil dari 625 dikurangi 575 adalah 100? Tidak masuk akal, Kak Bima. Kenapa? Karena 625 mendekati 600. Dan 575 mendekati 600. Jadi lebih masuk akal bila hasilnya 0 atau kurang dari 100. Hebat, Wulan. Kita bisa mencari jawaban yang masuk akal dengan mencari bilangan yang dekat ya. Betul, teman-teman. Halo, teman-teman. Bertemu lagi dengan aku, Bintang, di proyek akhir minggu. Nah, kemarin kan kita sudah persiapkan bahan-bahan untuk membuat poster. Jadi, hari ini kita akan tentukan judul poster fase bulan yang kita pilih. Sebenarnya, fase bulan itu ada 8, teman-teman. Banyak kan? Apa aja sih 8 fase bulan itu? Nanti akan kita bahas besok ya. Jadi, teman-teman mau membuat poster fase bulan apa?
Wah, keren. Kalau aku akan pilih fase bulan purnama indah dan fase bulan sabit cantik. Kalian tuliskan di buku tulis khusus jurnal proyek akhir minggu kalian ya, membuat poster fase bulan. Kalian penasaran tidak jadinya seperti apa? Kebetulan aku ada contohnya nih. Kira-kira seperti ini. Gimana? Bagus tidak? Teman-teman tertarik untuk buat kan? Besok aku akan beritahu caranya ya. Sampai besok teman-teman. Teman-teman, kalian ingat tidak sudah belajar apa saja hari ini? Kamu ingat tidak, Wulan? Aku ingat dong. Coba sebutkan. Hari ini, kita sudah belajar tentang benda langit di malam hari, yaitu ada bulan dan bintang. Lalu kita juga sudah baca 5 kata. Menyimak cerita berjudul Kemana Arah Selatan. Kita juga belajar tentang jarak bulan dan bumi. Setelah itu apa lagi? Apalagi ya? Oh iya, kita juga sudah menghitung jawaban yang masuk akal dari soal penjumlahan. Menghitung satuan ukur panjang, lalu kita juga sudah latihan. Adik-adik juga harus ingat pelajaran hari ini ya. Betul, teman-teman. Adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok ya, teman-teman. Sampai besok, adik-adik. Sampai besok, teman-teman. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.